Wali Kota Jambi Haji Syarif Hasyam meresmikan kantor Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Sebagai bentuk penghormatan, rombongan wali kota disambut meriah dengan kompangan dan pengalungan selendang oleh bujangga di Palmerah. Acara ini juga dihadiri oleh masyarakat Palmerah, para ketua RT, lurah, ASN Kecamatan Palmerah, anggota DPRD, para OPD Kota Jambi serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan ini, Camat Palmerah Haja Mursida SPD menyampaikan bahwa keberadaan gedung baru ini bukan hanya digunakan untuk para ASN kecamatan saja, tapi juga untuk semua organisasi masyarakat di Palmerah, seperti penggerak PKK, Karang Taruna, bahkan Pramuka. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi berharap agar berdirinya gedung baru yang mulai dioperasikan pada 2 Januari mendatang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat Palmerah dalam mendapatkan pelayanan administrasi maupun pelayanan yang lainnya. Pelayanan di kecamatan ini ada lebih 5. Tidak ada lagi yang namanya masyarakat dan lain sebagainya. Misalnya terkendala mengenai masalah lokasi dan lain sebagainya. Atau misalnya ada pejabat-pejabatnya yang belum datang dan lain sebagainya, untuk ke depan tidak ada lagi. Dan harus sesuai dengan kantor yang sudah bagus juga mereka, maka pelayanan juga harus lebih baik dari sebelumnya. Dari Jambi, Ria Agustin, Rafiq Elia, PI Tribrata TV. Salam Tribrata.